Rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven belakangan diterpa rumor bercerai. Terkait rumor yang beredar, baik Baim maupun Paula selama ini memilih diam. Baim hanya mengatakan bahwa tak ada yang mudah dalam pernikahan. Permasalahan itu pasti ada dalam keluarga, kata Baim dikutip dari YouTube Melanie Ricardo. Semuanya sulit. Bohong orang-orang di luar sana yang nggak punya masalah sama keluarga, imbuhnya. Model Paula Verhoeven ungkap alasan berangkat umrah sendiri tanpa suaminya, Baim Wong. Paula mengaku keberangkatannya kali ini selain untuk umrah tapi juga karena pekerjaan. Sebenarnya kita juga ada kerjaan, sekalian umrah, ya ucap Paula dikutip dari Star Pro Indonesia. Niatnya pengin umrah dan pas ada sambil kerja sama teman-teman. Seneng, alhamdulillah, ya sambungnya. Tak adanya Baim mendampingi Paula untuk umrah dijelaskan oleh ibu dua orang anak itu karena kesibukan Baim. Seperti diketahui, Baim saat ini memang sedang mempromosikan film yang disutradarai dan diproduserinya, Lembayung. Sibuk. Emang waktunya aja, karena dia, Baim, lagi sibuk, kata Paula. Paula juga mengatakan, seandainya Baim ikut umrah bersama dirinya, kedua anaknya tidak ada yang menjaga. Kalau misal ikut, semua anaknya jadi nggak ada yang jagain. Emang aku di sana kerjakan di Dubai, diucap Paula lagi. Memang kerja sambil umrah, jelasnya. Karena umrah sendiri, Paula juga jadi punya lebih banyak waktu untuk fokus beribadah. Kalau sama anak-anak beda kan? Alhamdulillah kemarin punya waktu, bisa umrah sendiri, jadi ada waktu lebih buat beribadah, itu tutur Paula.